Saudara-saudara yang terkasih, umat Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa, kita sudah memasuki masa yang bukan lagi dikatakan new normal, tetapi sudah seperti normal sebelum-sebelumnya. Sekian banyak kegiatan yang harus kita jalankan setiap harinya, setiap saat. Koordinasi yang penting antara Dewan Paroki dan pengurus lingkungan sangat dibutuhkan agar kita bisa bersinergi dengan baik. Selamat Paskah 2023. Tuhan Yesus memberkati. Gaspol! Tahun 2023 merupakan tahun kebangkitan bagi kita semua setelah kita melalui pandemi COVID-19. Sesuai ajaran gereja yaitu Bonum Communi atau kesejahteraan bersama, kami dari bidang pelayanan mendukung pemberdayaan UMKM. Mari kita bersama mendukung gerakan beli dari dan untuk umat. Akhir kata, makan bakwan di tengah sawah, jangan lupa pakai sambal. Kami dari bidang pelayanan mengucapkan selamat Paskah 2023, berkah dalam. Kami dari bidang perencanaan dan evaluasi, kami akan mensupport dan memfasilitasi setiap program karya pelayanan, baik program karya pelayanan umum maupun prokaritas. Prokaritas rumah ramah sesama jangan lupa untuk dilaksanakan di tahun 2023 ini. Akhir kata, kami mengucapkan selamat Paskah 2023. Tuhan Yesus memberkati. Nama asli saya Henry. Saya dari bidang peribadatan. Tim saya ada 14. Ya, ada parkir, ada tata laksana, ada sound system, ada pasdior, ada pemazmur, ada lektor, ada hias altar, ada putra altar, putri sakristi, ada prodiakon, ada pemerhati sakristi, satu lagi paguyuban orang tua PAPS. Di masa setelah pandemi ini, bidang peribadatan melakukan perekrutan-perekrutan untuk melanjutkan kaderisasi untuk pelayanan di sekitar altar. Dan juga bidang peribadatan dalam masa setelah pandemi ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan offline untuk menggugah kembali setelah pandemi sehingga kita bisa melayani kembali dengan baik. Selain itu, bidang peribadatan juga mensupport kepanitiaan-kepanitiaan seperti sekarang ini adalah kepanitiaan Paskah. Kita membantu panitia Paskah baik dari sisi luar, dari sisi liturgi, dan lain-lain. Jadi dari bidang peribadatan, kami punya semboyan. Apapun makanannya, es teh minumannya, apapun karya pelayanan kita, Santa Teresa semangatnya. Selamat Paskah 2023, Tuhan memberkati. Saya Tina, pendamping bidang pewartaan. Di dalam pewartaan ada 3 seksi dan 7 subseksi. Seksi Komsos, seksi Kerasulan Kitab Suci, dan Katekese. Di bawah Katekese ada 7 subseksi, Bina Iman Anak, Bina Iman Remaja, Bina Iman Orang Tua, Katekumen, Komuni Pertama, Krisma, dan Pendidikan. Pada tahun 2023 ini, pewartaan memiliki 2 program baru. Yang pertama adalah program pendampingan pelajaran untuk anak ABK dan UBK dalam rangka mempersiapkan komuni pertama dan krisma. Program kedua dari Kerasulan Kitab Suci adalah Emmaus Journey. Ini merupakan bagian dari K3S KAJ. Anda ingin menjadi Katolik? Kami siap melayani. Kami dari tim pewartaan mengucapkan selamat Paskah 2023. Tuhan memberkati. Saya Julius dari DPH Bidang Kesaksian yang membawai 4 seksi. Ada seksi AAK, Bala Patria, Lingkungan Hidup, dan Advokasi Hukum. Seksi HAK sudah melakukan banyak kegiatan, diantaranya membantu bencana banjir di daerah Cikarang Utara, di daerah Pebayuran. Lebaran ini kami dari HAK juga akan membagikan sembako ke kaum duafa
yang akan kita bersinergi dengan beberapa pesantren dan ansor-banser. Di lingkungan hidup, kami ada karya dengan memanfaatkan bahan-bahan non-organik seperti botol plastik yang kita olah menjadi papan plastik yang kita jadikan meja untuk bisa belajar buat teman-teman asuhan dari tim ASAK. Untuk Bala Patria sendiri saat ini bersinergi dengan HAAK dalam melaksanakan kegiatan karya untuk eksternal. Advokasi hukum sampai saat ini memang kami hanya melaksanakan tugas atau karya jika ada teman-teman umat yang saat ini terkena kasus hukum, kami melakukan pendampingan bidang martiria, bidang kesaksian, mengucapkan selamat Paskah tahun 2023. Semoga dengan kebangkitan Kristus kita semakin lebih bisa bermanfaat bagi orang lain. Yesus telah wafat bagi kita semua dan Ia telah bangkit dengan mulia. Kini saatnya kaum muda Katolik untuk ikut bangkit bersama Kristus dan jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Tetap semangat, ojo mayo, ojo mager yo guys. Kami dari Jogja mengucapkan selamat Paskah 2023. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan kaum muda yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama dalam pelayanan kita dengan penuh sukacita di dalam masyarakat dan dalam hidup menggereja. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Ibu, Bapak, Saudara-saudara kasih, kita bisa saksikan bagaimana kegiatan menggereja begitu hidup mulai dari orang muda seperti yang kita lihat bagaimana teman-teman dari Putra Alta dan Putri Sakristi tengah mempersiapkan acara Misa di hari suci dan bagaimana orang-orang muda kita menghidupkan akan kisah sengsara dan penyalipan Yesus Kristus. Dan untuk kita semua yang hadir pada hari ini turut merasakan kegembiraan akan Paskah Yesus yang bangkit dan menyelamatkan kita. Mari Ibu Bapak semuanya, dalam kegembiraan akan kita menerima keselamatan Yesus yang sudah bangkit buat kita, kita melibatkan, mengikuti kegiatannya menggereja yang lebih aktif. Dan pada akhirnya, saya mengucapkan selamat Paskah dan mari kita nikmati apa yang menjadi kesempatan kita dalam pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, tak terasa kita sudah mulai kembali memasuki masa Paskah kita. Tahun ini 2023 kita merayakan Paskah dengan suasana yang tentunya lebih meriah karena kita bisa berjumpa, kita bisa beraktivitas seperti sebelum pandemi. Meskipun masih masa pandemi ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, sesuai dengan tema kita Keuskupan Agung Jakarta untuk ambil bagian dalam peran kita mewujudkan kesejahteraan bersama. Maka subtema Paskah Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa, Keluargaku Dasar untuk Peduli dan Berbagi. Peduli dan berbagi menjadi satu kesatuan. Tidak hanya secara materi. Peduli dan berbagi di sini tentunya setelah kita boleh beraktivitas bersama, pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga diajak untuk peduli dengan lingkungan dan masyarakat kita untuk kembali beraktivitas, ikut ambil bagian dalam karya pelayanan, baik di lingkungan menggereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Dan berbagi tentunya kita diajak untuk ayo bersama-sama kita membagikan diri kita
waktu kita, tenaga kita, dan apa yang kita punya ini untuk sesama kita. Marilah, saudari-saudariku yang terkasih, kita memaknai Paskah tahun ini sebagai peran serta kita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Sehingga sungguh nyata kita merasakan Paskah, yaitu kemuliaan dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang menghapus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita umat manusia, sehingga kita semua dipanggil untuk peduli dan berbagi. Selamat Paskah. Tuhan memberkati keluarga, komunitas, dan kita semua.